Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Mas Izil Project. Oke teman-teman, sekarang saya berada di markas Rebeka lagi. Kita akan melihat truk-truk yang antri setelah Lebaran. Iki lumayan banyak sekali yang antri teman-teman di sini setelah Lebaran. Kan mari prei torek, mari prei. Jadi Mas Chandra sekarang bekerja lagi bersama timnya. Oke, kita lihat ada berapa truk di sini. Wih, banyak. Oke, kita lihat kesibukan di garasi Mas Chandra. Wah, ramai sekali guys. Ini plat AE mau pulang paling. Boys sekali. Oke. Oke, ini truk yang pertama, ada truk plat R atau plat T wong ngapak asli Jawa Tengah. Ini nanti kita akan review ya. Oke. Tara, ini juga ada truknya Republik Rawit. Nah, ini insyaallah mau dibuat ikonnya Republik Rawit. Nah, ini juga ada dua, ini punya siapa belum tahu saya, bosku. Iya, berarti bro. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kita akan lihat di dalam. Teret, teret, teret. Nah, ini ada truk warna kuning 5. Ini mobilnya Mas Chandra yang biasa buat jualan kirek. Jualan kaos ini. DBK konsep. Nah, ini ada truk Ragasa. Berarti total ada 5 yang antri. Kita lihat lagi di sini. Ini punya orang mana ya, bos? Ini baru datang ini. 6 7 8 9. Total ada 9 truk. Halo Mas Nanda. Halo Sam. Ini sahabat saya yang paling wadah. Kreatif. Dia sibuk ya, Lur, tidak bisa diganggu. Oke. Lukis adalah keahlian dia.